Sebentar. Baik, Bapak Ibu semua, selamat datang di program apa? Ini peningkatan kompetensi guru PJOK. Saya akan mulai dengan membagikan sharing layar ya, bentar. Oke. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Ya, Pak. Sudah tampil, Pak. Siap. Baik. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengenalkan dulu kepada Bapak Ibu semua, khusus untuk di kelas kita, saya punya salam PKB PJOK. Boleh semuanya dibuka mic-nya? Bentar, oh video saya nggak kelihatan ya. PKG PJOK jawabnya begini Bapak Ibu, belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar. Apakah terlihat? Halo Bapak Ibu semua, apakah nyambung? Belajar Ya, untuk bergerak. ya oke. Okay. Belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar. Belajar untuk bergerak. Bergerak, Bergerak belajar, untuk belajar, belajar. belajar. Ya, mulai dari kepala ya. Belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar. Terima kasih. Saya coba ya. Boleh, boleh, boleh keluarkan suaranya untuk awal pertemuan kita. PKG PJOK. Belajar untuk Belajar bergerak, untuk bergerak, bergerak, bergerak untuk belajar. belajar. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Saya izin tutup kamera lagi. Ini untuk kegiatan kita hari ini. Lima pertama adalah mohon ditutup dulu. Kakak di mute dulu ya. 45 menit pertama kita akan cukup materi orientasi pendidikan program pengembangan kompetensi guru PJOK ini. Kita lanjutkan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Ini salam awal dari setiap pertemuan yang sebetulnya wajib disampaikan, namun saya terbiasa untuk menyesuaikan dengan audiens. Saya kira di sini yang ada adalah Muslim dan apa Kristen ya Kak ya. Apakah ada agama lain nanti sambil jalan ya? Yang jelas saya mengucapkan niat yang tulus untuk semua kalangan. Kita lanjutkan. Ini perkenalan dulu sepintas tentang saya berada di sini kebetulan ditugaskan di kelas 8 ini. Nama saya Murana Rohimat, saya bertugas di SDN Ciparai 07 Kabupaten Bandung. Lahir saya di Jambi, tetanggaan juga sama Sumatera Selatan ya. Tahun 80. Nah, pengalaman saya tahun sekarang hasil di Sumsel. Tahun lalu saya sudah ikut terlibat kegiatan ini bertugas di Sumatera Utara di piloting project ya semua. Kemudian saya juga guru penggerak angkatan 5, terus di luar kegiatan mengajar saya pelatih baseball. Terakhir bertugas di PON Papua ya, saya bertugas melatih baseball Jawa Barat. Baik. Setelah kenalan tentang saya, jika ada yang ingin tahu lebih lanjut untuk perkenalan, boleh kita manfaatkan sarana grup WhatsApp atau lewat WhatsApp. Insya Allah saya bisa apa? Kita bisa berdiskusi atau saya sharing di sana. Kita manfaatkan saja karena bagaimanapun saya bukan yang paling pintar di sini. Saya hanya sedikit beruntung menjadi fasilitator. Kita sama-sama, saya juga guru, Bapak Ibu juga guru semua. Saya hanya sedikit beruntung menjadi fasilitator di kesempatan ini. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman, pengetahuan yang mungkin saya belum punya gitu. Jadi kegiatan kita berjalan secara diskusi atau saling saling berdiskusi aja. Mungkin saja nanti suatu saat saya juga butuh butuh pengalaman atau butuh ilmu dari Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, Bapak Ibu silakan tulis di kolom chat nama Bapak Ibu semua, kemudian disertakan nama benda, boleh benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan diri Bapak Ibu semua. Contohnya
nama peserta, nama benda, dan alasan. Silakan Bapak Ibu masuk ke kolom chatnya di apa? Ditulis nama, nama benda, peserta, alasannya. Oke, Kak Ferdi, silakan bendanya apa, alasannya apa. Langsung ya, dalam satu kalimat, dalam satu ucap, nama, nama benda, dan alasannya. Tampaknya belum ada, silakan. Pak Susilo, nama bendanya apa? Nah, seperti Pak Firdaus nih, sudah ada. Firdaus, Baitullah, bola. Saya menyukai bola. Saya menyukai sepak bola, itu. Yang lain, silakan. Nama Bapak Ibu, kemudian nama bendanya. Oke, Pak Denny Agriansa, gelas menambah ilmu. Silakan yang lain. Iwan fluid karena fluid benda penting bagi guru PJOK. Oke, lanjut yang lain. Susilo, air dapat bermanfaat bagi sesama. Ini sama nih dengan saya nih, benda kesukaannya air. Arifahru Rozi, handphone, alat musik yang sangat diperlukan saat ini dan masa depan. Leni Susnita, handphone juga. Aduh, Pak Hari dan Bu Leni jadian kayaknya nih. Dan Pak Rido, koin udara. Oh, Rido Dinata koin ya namanya ya. Maaf, Pak Rido. Udara sumber kehidupan. Indra Arianta bola pingpong. Ferdi. Ini menarik nih semua. Burung. Oke, udah berapa nih? Andi Rudianto, burung terbang setinggi mungkin untuk menggapai cita-cita. Nah, sambil menunggu yang lain, saya tertarik nih. Kak Ari dan oh ya, Bapak Ibu semua, ini saya agak canggung sebentar ya, saya ambil waktu sebentar. Di kegiatan PKG ini, sesama fasilitator kami sepakat pemanggilan kakak. Namun kepada peserta kami dibebaskan mau panggil kakak atau bapak ibu. Nah, jika saya memanggil bapak ibu semua dengan panggilan kakak, apakah keberatan atau tidak gitu? Karena menurut saya Tidak, Pak. Setuju. setuju aja ya. Jadi kita sepakat. Jadi kita rasanya benar-benar se ini ya, sepakat dan lebih akrab ya. Jadi saya akan coba membiasakan Iya, betul, Pak. Pak ya, itu karena ya saya perlu tanya dulu, barangkali ada yang merasa apa nggak nyaman atau gimana. Nah, tidak diharuskan, namun kalau mau dipakai boleh gitu. Oke, saya tadi tertarik dengan Kak Ari dan Kak Leni. Boleh Kak Ari diceritakan tentang handphone Arifahrul Rozi Dewin? Apakah memang janjian sama Kak Leni atau tidak? Boleh kita deh berbagi statementnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan teman-teman, saya Ari dari Kota Palembang. Saat ini saya mengajar di SD 90 Palembang. Jadi menurut saya Pak, kenapa saya milih HP? Ya karena alat komunikasi itu penting Pak. Bagaimana kita mengajak teman kita bersilaturahmi, walaupun jarak kita jauh, mungkin bisa dengan HP itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ari ya. Saya juga mau dengar nih dari kakak-kakak yang perempuan. Kak Ulfa nih menarik nih, pena sebelum mengatakan tujuan hidup. Boleh cerita Kak Ulfa mengapa sampai apa pilihannya ke benda pena gitu atau pulpen? Silakan Kak Ulfa.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rianti dari SMA 2 Tungkal Ilir Banyuasin. Saya memilih pena karena mungkin keseharian saya baik di rumah atau di sekolah itu terkait dengan pena. Dan juga apa tujuan saya yang harus saya lakukan itu harus saya catat sebagai memo dan target untuk hari ini. Mungkin itu saja, Kak. Ya, terima kasih Kak Lupa. Ini rajin mencatat ternyata Kak Lupa ya. Rekan-rekan ini sambil kakak-kakak yang lain juga sambil saling mengenal sama rekan-rekannya ya. Saya yakin ada yang sudah saling mengenal, tapi ada juga yang belum saling mengenal. Sambil jalan kita berkenalan karena nanti kita akan bekerja sama sampai beberapa bulan ke depan, bahkan setelahnya kakak-kakak semua. Bahkan setelah program ini kita juga akan Maulana, di grup ini ada satu perkuliahan dulu. oh gitu tuh ada teman perkuliahan ya. Tapi nggak Iya. cerita kakak lupa. Kak ya. Ya ada teman perkuliahan. Jadi apa kita akan kerjasama dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tempatkan kesempatan untuk saling kenal. Ntar saya mau lihat lagi yang lain. Nah, M. Wahid nih. Muhammad Wahid. Konser yang melindungi. Boleh cerita Wahid? Halo Kak Wahid, monitor, apa bisa dengar suara saya? Pun masih mute ya. Kak Wahid masih mute suaranya. Kak Wahid. Bang Wahid masih mute, Bang Wahid. Kak Wahid. Mana? Nih. Coba ganti handsetnya tuh. Ini Pakai Kak. yang dari BGP kemarin. Pak Kak Wahid, ini udah terbuka. Halo? Iya, Gimana? silakan. Iya, ada. Ah, mute Ada lagi ya, dong. Pak? Ada. Iya. Ada ya. Izin, Ada. Pak. Jadi perkenalkan teman-teman semua, saya dari Kabupaten Musirawas, Muhammad Wahid, instansinya sekarang lagi di SMP Negeri Muara Bliti. Ini paling jauh, Pak, kalau dari Kota Palembang. Mungkin Bapak juga kalau Udah hampir ke dari Jambi ya. Jambi ya, sudah mau dekat ke Jambi sama Pak Rudi itu dari Lubuk. Ya, jadi menurut saya Pak, mengapa saya pilih sebagai pohon yang besar? Karena kebetulan saya anak tertua di keluarga, di lingkup apa namanya itu di sekolah mungkin harapannya bisa memberikan apa namanya itu bermanfaat bagi semua lah rekan-rekan. Nah, terutama sekarang lagi bertugas sebagai di MGMP juga sebagai ketua kan, jadi mungkin bisa bermanfaat kita seperti ini dan nanti bisa berbagi bersama. Oke, halo, halo Kak Wahid, tampaknya terputus tapi saya bisa nangkap Kak Wahid apa lebih filosofis ya, filosofinya sangat dalam kakak-kakak semua ya bersyukur ini Kak Wahid bisa berbagi dengan kita. Kita ingin jadi sebagai anak paling besar, ingin berbagi, mengayomi banyak orang gitu. Oke kakak-kakak semua untuk sesi perkenalan kita cukup, kita lanjut ke sesi berikutnya ya kakak-kakak semua. Karena waktu kita terbatas, saya akan kembali ke PowerPoint. Sambil jalan nanti bisa sambil berkenalan ya, lanjut kita manfaatkan sarana yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, bentar, kok nggak maju? Nah ini jadwal kita, agenda kita hari ini. Barusan 10 menit kenalan fasilitator dan peserta, kemudian nanti setelah ini pengantar paradigma 15 menit, pengantar lakukan modul 2.1 ini penting 5 menit, tapi kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran kesepakatan kelas ini di 45 menit pertama, kemudian 45 menit kedua kita masuk ke modul 1.1 tata maya 1, ada pemaparan tujuan terus tentang refleksi dan lain-lain ke bawah nanti sambil jalan ya, kita akan ini akan dibuka lagi di 45 menit kedua nanti. Oke, kita lanjutkan. Ini tujuan dari pertemuan kita malam ini. Pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar saling mengenal kakak-kakak semua, lebih mengenal saya dan juga sebaliknya. Kemudian serta memahami arah paradigma IPOKA yang berpusat studi didik ini menarik ini.
yang paling penting dari program kita. Ketika paradigmanya sudah berpusat peserta didik, apapun gaya cara yang kita lakukan nanti hasilnya insya Allah akan optimal pendidikan di negara kita. Kemudian peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Ini juga nanti ada sesinya. Kemudian yang terakhir, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kita lanjutkan. Oke, ini saya juga perlu lagi elaborasi di chat lagi kakak-kakak semua. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah yang Bapak tahu atau sepemahaman kakak-kakak semua? Boleh ditulis di chat. Silakan. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ke Susilo yang meningkatkan kebugaran saya tandain kebugaran. Ada lagi yang lain? Silakan kakak-kakak semua, apa tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Menambah aktivitas fisik. Kak Verdi ya, menambah aktivitas fisik. Mengoptimalkan tumbuh kembang murid. Kak Jenny. Pengetahuan tentang olahraga dan kesehatan. Mendorong pertumbuhan fisik. Oke, lebih sehat dan bugar, kemampuan fisik secara holistik. Tingkatkan kemampuan fisik secara holistik. Kak Denny ya, membuat peserta didik menjadi lebih sehat dan bugar. Kak Ulfa, bergerak sepanjang hayat. Memberikan pemahaman dan pendidikan melalui gerak. Kak Indra. Oke. Mendorong pertumbuhan perkembangan fisik, motorik, dan pengetahuan, serta mendorong pola hidup sehat. Kak Nopriyadi. Menjadikan generasi muda untuk tetap sehat. Nah, oke kakak-kakak semua, saya mau dengar pendapatnya Kak Indra nih, memberikan pemahaman dan pendidikan melalui gerak. Boleh Kak Indra cerita apa sedikit dijelaskan tentang pendapatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Perkenalkan nama saya Indra Arianta. Saat ini bertugas di SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Oke. Berdasarkan pendapat saya tadi, bahwa memang aktivitas gerak itu sangat penting sekali diberikan kepada peserta didik. Karena dari beberapa mata pelajaran banyak secara kognitif dan lain-lain. Jadi menurut saya penjas adalah sebagai ya penstabil lah gitu aktivitas menunjang di sekolah. Karena kalau tidak didukung dari PJOK ya, nanti terjadi ketimpangan sendiri. Jadi bukan saja tapi perlu juga aktivitas fisik atau gerak ditunjang di sekolah menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indra. Boleh ini saya coba elaborasi dikit ya. Kita saling ini mengenal nanti boleh ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain. Kalau saya tidak salah tangkap maksudnya untuk penyeimbang ya, penyeimbang kegiatan non fisik mungkin Kak Indra begitu bukan? Iya. Nah. Oke, untuk kegiatan fisik sendiri kira-kira apakah hanya melalui PJOK Kak Indra atau yang lain menambahkan apa hanya PJOK yang memberikan
ruang untuk kegiatan fisik di sekolah. Ya, untuk gerak kalau di sekolah memang lebih dominan dari skala ininya, banyak digerakkan PJOK karena ada psikomotornya di situ kan. Tapi memang ada beberapa mapel juga yang ada seperti seni, tapi menurut saya kalau di pandangan saya dari PJOK lebih dominan, lebih banyak untuk ini bagiannya. Ya. Terima kasih Kak Indra ya. Saya mau lihat yang lain. Meningkatkan kemampuan fisik secara holistik ini Kak Deni. Kak Deni diceritakan. Kak Deni. Halo Kak Deni, monitor. Kak Deni. Ya, Kak Deni nggak monitor suara ya. Halo. Ada. Silakan Kak Deni. Terima kasih. Saya Deni Agriansa dari SMA 1 Talang Ubi, Kabupaten Pali. Mengapa saya bilang secara holistik? Karena PJOK itu adalah pendidikan jasmani. Dalam pendidikan jasmani, seluruh cabang aktivitas fisik dilakukan secara holistik, tanpa kecabangannya. Sehingga saya berpendapat bahwa PJOK itu salah satunya adalah untuk kemampuan meningkatkan kemampuan fisik secara holistik. Yang kedua, karena di PJOK itu ada olahraganya juga, maka ada kompetisi di situ, maka olahraganya itu nanti akan spesifik. Dan kesehatan juga itu untuk sebagai pengetahuan awal bahwa dalam PJOK juga ada kesehatan yang butuh dikembangkan juga. Seperti itu, Pak. Oke. Sip, terima kasih. Jadi ada aktivitas fisiknya, ada kesehatan juga, ada kompetisinya juga, Kak Deni ya. Iya. Oke. Kemudian ini kan Kak Indra tadi udah. Ya, kita lanjut ke slide-nya. Ini saya kira beberapa masih apa? Beberapa sudah bisa membayangkan tujuan dari PJOK ini ada di sekolah. Karena ada juga di komunitas lain guru PJOK mengetahui kita juga ini di ruang-ruang sekarang juga masih ada yang berpikir bahwa PJOK itu agar siswa bugar hanya sekedar itu gitu. Kita lihat ini apa meningkatkan kebugaran, karena sebetulnya meningkatkan kebugaran itu bisa lewat center, nggak harus pelajaran PJOK gitu. Ini kita lihat gimana arah-arah dari pemahaman kita yang diharapkan dari pendidikan ini. Oke, screen ntar. Ini ya. Kita lanjutkan. Ini sebentar ya kakak-kakak ya. Loh, dari awal lagi deh. Sampai, nah sini. Oke. Kebetulan tadi tidak ada yang menjawab PJOK prestasi olahraga ya. Ini kalau tujuan PJOK prestasi olahraga ini langsung terpantahkan, karena dengan adanya PJOK di sekolah juga prestasi olahraga kita tidak banyak meningkat dari hasil PJOK-nya gitu. Ada peningkatan, ada penurunan, tapi bukan dari produk dari PJOK-nya. Ya, alhamdulillah di kelas kita tidak ada yang menjawab PJOK untuk meningkatkan prestasi olahraga. Nah ini PJOK untuk sebagai hiburan juga, ini juga ya Bapak Ibu semua, kalau PJOK sebagai hiburan, ya juga tidak tepat, belum tepat, karena kalau mau hiburan tinggal bawa badut aja ke sekolah gitu kalau untuk hiburan itu. Jadi ini belum tepat juga. Nah ini satu lagi, PJOK untuk kebugaran ini juga belum tepat. Kenapa? Kalau PJOK untuk kebugaran, kita bisa bawa siswa-siswa itu di sesi latihan ke fitness center, atau kita bawa instruktur fitness untuk melatih kebugaran anak-anak dengan pembelajaran PJOK yang satu minggu 3 JP atau beberapa JP sangat tidak menunjang untuk kebugaran. Kita sama-sama tahu itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tantangan utama dari guru PJOK. Ini udah arahnya ke sini. Apa yang terjadi di lapangan saat ini adalah pertama jadinya krisis identitas.
kita sendiri kesulitan menentukan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Seperti kita lihat tadi di kolom tadi, bervariasi ya kakak-kakak semua. Kita lihat kolom tadi bervariasi. Esensi dari mata pelajaran kita ini. Kemudian krisis arah. Kita juga kadang bingung untuk menentukan tujuan best interest of the whole child ini. Kita memiliki tujuan terkait dengan best interest-nya apa. Kalau anggaplah matematika berhitung, bahasa, vokal. Jadi kita di PJOK, karena kalau kita bilang fisik ya, atau kebugaran tidak menunjang dengan pertemuan 3 CPS dalam seminggu atau beberapa pelajaran dalam seminggu. Itu paradigma yang harus kita rubah, kita selaraskan semua dalam melalui program ini. Kemudian krisis fokus tentang studi yang fragmentasi, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaiannya. Tadi salah satu dari kakak-kakak semua yang menjelaskan ya fisiknya, ya kesehatan, ya apalagi tadi pokoknya ya capaiannya terlalu banyak, olahraganya, kompetisinya gitu ya tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang diharapkan dari pelatihan ini atau program ini adalah kita merekonseptualisasi, mengkonsepkan ulang PJOK sebagai pembelajaran dan engagement serta didik. Jadi tujuan utama PJOK adalah, ini menurut Lawson di tahun 2019, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini jadi kita menuntun anak-anak kita menemukan nikmatnya bergerak, manfaatnya bergerak. Jadi bukan membugarkan, tapi kita menuntun mereka untuk berpikir bahwa bugar itu penting untuk dirinya. Gitu. Mereka akan melakukan gerak, melakukan kegiatan kebugaran, dan lain-lain tanpa ada paksaan. Karena tekanan harus akan mendapat nilai, atau karena tekanan takut gendut, atau misalnya takut nggak keren gitu. Jadi harapannya ke arah sana, mereka dengan kesadaran penuh menikmati gerak dan mengerti manfaatnya. Itu yang diharapkan pembelajaran dan engagement. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari engagement di sini? Silakan SN yang mau mencoba menjelaskan maksud dari engagement di pembelajaran dan engagement serta didik. Ada? Ada yang mencoba, silakan raise hand. Okay. Kalau tidak apa ada, kita coba lanjutkan lagi ya. Nah, ini. Jadi harapannya seperti ini kakak-kakak semua. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada involving, ada engaging. Yang diharapkan adalah engaging di sini. Kalau involving itu mereka hanya bagian dari kegiatan. Tapi kalau engaging, mereka terikat dengan kegiatan itu. Mereka benar-benar menikmati. Mereka benar-benar menikmati, ngerti kegiatan gerak yang mereka lakukan. Itu mereka ada ikatan-ikatan dengan kegiatan gerak itu, seperti yang kemarin diceritakan oleh PIC kita Pak Sugianto ya, kalau tidak salah ya kakak ya. Sekarang anak-anak jarak 500 meter, kita sendiri ya, jarak 500 meter harus pakai ojek gitu ya, pesan gojek atau apa. Padahal kalau dipakai berjalan, nah udara segar kan lebih nikmat kalau kita bisa menikmati geraknya gitu. Ada juga mungkin di antara kita juga ada yang rasanya kalau nggak gerak dalam seminggu itu nggak enak gitu. Yang biasa misalnya main bulu tangkis seminggu 2 kali, yang nggak melakukan main sekali, nggak hilang satu jadwal, rasanya nggak enak.
Nah, itu yang diharapkan, rasa yang itu yang kita harapkan tumbuh di siswa-siswa kita nanti. Terus ini perbandingan involving dengan engaging tadi seperti have fun dan enjoying. Have fun itu hanya sekedar ya menghabiskan waktu bersenang-senang, tapi enjoy itu lebih lebih dalam rasanya kakak ya. Jadi lebih di jiwanya itu lebih menjiwai ya, kalau enjoying lebih menjiwai dari hanya sekedar bersenang-senang. Nah, itu kurang lebih apa yang diharapkan dari paradigma baru atau mungkin paradigma lama yang kita dikonsep ulang tadi, rekonseptualisasi. Ini ya. Mana tadi? Ini nih. Rekonseptualisasi PJOK. Nah, maksudnya ini. Anak kita lebih enjoy gerak, lebih engaging terhadap gerak gitu, lebih merasa lebih terlibat, pelibatannya lebih lebih dalam, pelibatannya lebih dalam, tidak hanya sekedar bagian dari tugas gerak, tidak hanya sebagai bagian dari pembelajaran PJOK itu, tapi mereka terikat dengan kegiatan gerak dalam kehidupannya sehari-hari. Terus mereka tidak hanya bersenang-senang dengan PJOK, tapi mereka benar-benar menikmati kebugaran, menikmati gerak, menikmati olahraga, tidak hanya dalam pendidikan PJOK-nya, namun juga dalam kehidupannya sehari-hari. Sampai di sini ada tanggapan kakak-kakak semua? Atau yang mau coba berbagi atau elaborasi tentang apa rekonseptualisasi PJOK ini. Gimana? Kalau tidak ada, saya kira ini bisa dibayangkan ya, ini paradigma awalnya kak ya, kita berangkat dari sini kak. Kita udah berangkat dari konsep ini, konsep engaging ini. Jadi kita kalau kata Dr. Bambang dari UPI, kita membenamkan gerak-gerak pada siswa-siswa kita. Tidak melihat hanya sekedar dia yang larinya kencang. Tapi semua anak kita difasilitasi untuk menikmati enjoying gerak ini dan engaging terhadap gerak. Gitu ya kakak-kakak semua. Jadi saya kira kita bisa paham berangkatnya dari paradigma ini. Konsep awalnya adalah ini. Baru nanti apa yang kita lakukan ke depannya, tahap-tahapnya awalnya dari sini. Oke, ini kondisi yang ada sekarang, kita lihat perbandingannya. Kondisi saat ini adalah tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada murid. Harapan kita, harapan dari program ini adalah, maaf bentar, guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, tuntutannya menyampaikan pengajaran yang efektif dan berpusat pada murid tuntutan sekarang. Tuntutan dari ini, tuntutan dari kurikulum sekarang kan berpusat pada murid ya, efektif dan berpusat pada peserta didik. Tapi harapan dari program kita, harapan dari PJOK, kita memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid gitu. Nah, kemudian kondisi sekarang praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan habilitas. Ini ketika ditanya kakak-kakak semua, banyak yang membantah, namun secara tidak sadar selalu ada nih pembelajaran yang cenderung eksklusif. Jadi kita mengutamakan, apalagi mau O2SN nih, mau O2SN, sekalian pembelajarannya poli, diutamakan yang latihan anak-anak yang siapkan pertandingan poli. Nah, ada yang begitu kan. Secara tidak sadar kita membuat pembelajaran eksklusif, sehingga beberapa yang lain merasa tersisihkan dalam hal gerak ini. Oh, saya larinya lambat, saya nggak pantas olahraga. Nah, itu yang dihindarkan. Terus ini kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Nanti dalam program ini mudah-mudahan kita bisa jalan lancar. Kita akan menemukan bagaimana caranya agar pembelajaran ini benar-benar inklusi ya, inklusi untuk semua peserta didik. Oke, selanjutnya kondisi sekarang adalah kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nih, orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Harapannya adalah pembelajaran mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat ini nih. Ketika mereka engaging, ketika mereka enjoy untuk aktif, untuk bergerak,
secara otomatis mereka akan aktif sepanjang hayat. Kembali lagi seperti contoh yang diberikan oleh PIC kita, Pak Sugianto kemarin, bahwa ketika jarak 300 meter, kita cuma mau beli kue atau beli permen jarak 300 meter, 500 meter, daripada pakai motor justru lebih baik berjalan gitu. Ketika kita sudah engage, benar-benar justru dicari gitu, dicari gerak itu dicari. Bukan menghindari gerak. Yang kenyataannya kita lihat di sini sekarang, banyak warga, banyak masyarakat, termasuk mungkin kita atau keluarga kita yang menghindari bergerak, lebih nyaman tidak bergerak. Lebih nyaman kalau ya jalan dikit pakai motor aja atau apa contohnya begitu. Jadi diharapkan ini nih tips sepanjang hayatnya itu benar-benar dari diri sendiri, tidak di perintah guru, tidak takut nilainya jeblok. Nah, bukan karena itu, tapi mereka benar-benar menikmati engaging dengan gerak, enjoying gerak. Oke, kita lanjutkan. Nih, dari program yang kita punya sekarang PKG ini tujuannya adalah, kemarin dijelaskan juga oleh Pak Sugianto. Nih, Stradik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini tujuan akhirnya. Terus bagaimana agar mencapai ini? Nah, ini tadi guru-guru ngampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Ini bermakna ini apa? Dalam ya kata-katanya kakak-kakak semua ya. Ketika mereka menikmati, mengetahui maknanya, menikmati, ya bisa dirangkum dengan enjoying dan engaging tadi. Oke, ini gimana guru-guru yang mampu PJOK yang mampu memfasilitasi demikian itu, dianya si gurunya mengembangkan kompetensinya terus-menerus baik mandiri maupun berkelompok. Ini yang sedang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu semua berada di sini, itu dalam rangka mengembangkan kompetensi Bapak Ibu semua atau kakak-kakak semua. Itu udah satu poin nih. Nah, kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas, ini juga nanti masuk dari bagian program kita. Bagaimana kita harus berbagi dengan komunitas, tidak hanya jadi ketika meningkatkan kompetensi, mengembangkan kompetensi, nggak cuma nggak hanya kita yang nanti berkembang, tapi kita membawa kembangan itu ke komunitas sekeliling kita. Itu kakak-kakak semua. Oke, sampai di situ untuk paradigma awal selesai kakak-kakak. Sampai di situ kita barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangannya terhadap paradigma tadi, boleh? Sudah terlalu jelas ini nih, dua kemungkinan nih. Apakah saya menjelaskan terlalu jelas atau memang saya menjelaskan terlalu tidak mengerti gitu kakak-kakak. Silakan. Ini yang resmi Kak Juande, silakan Kak Juande dibuka mic-nya. Selamat malam semuanya, teman-teman, kakak-kakak semuanya yang ada di kelompok 8. Perkenalkan saya namanya Juande Vero. Oh, Juande ya panggilannya, maaf. Saya Juande. Simanjuntak. Iya. Iya. Saya berasal dari Kabupaten Banyuasin. Yang ingin saya tanyakan tadi sama kakak tadi ya. Ini kan tadi kan bagaimana kita untuk melakukan program ini berdampak kepada murid. Nah, coba saya minta tolong kepada kakak untuk bagaimana caranya mengimplementasikannya di sekolah. Karena tuntutan di sekolah itu kadang berbeda dengan yang program kita ini. Oke. Banyak yang programnya yang berbeda ya, karena ya. Contohnya macam kayak O2SN. Ya, kita ini guru olahraga ini banyak dituntut untuk bagaimana anak murid didik kita itu untuk mencapai suatu apa namanya prestasi di bidang olahraga, karena di mata guru-guru atau di sekolah-sekolah lain itu prestasi itu yang titik beratnya untuk keberhasilan dari ya. Dalam PJOK. Nah, itu. Nah,
Oke, Kak Nah, Jonas, itu Kak, sekarang bagaimana Kak? Kita itu supaya tadi. Nah, gimana Kak? ya, terima kasih. Tentunya bisa menangkap yang dimaksud oleh Kak Juwante itu tidak hanya berlaku di tempat Bapak, mungkin di seluruh Indonesia ada kondisi demikian. Tuntutan untuk prestasi olahraga tidak hanya dari gurunya sendiri, tapi juga dari bahkan pimpinan pembelajaran ya, dalam hal ini kita sebut saja kepala sekolah tidak apa-apa. Itu apa paradigma awalnya sudah salah ya kakak-kakak ya, itu nanti bagaimana kita menerapkan ya direncanakan dengan program ini nanti Kak Juanda bertahap kita ada akan dapat menerapkan hal tersebut jika kita benar-benar menjalankan materi-materi dari program ini Kak Juanda. Karena kalau dijelaskan sekarang nanti pertama waktu kita habis, kedua apa namanya pembelajaran belakangan nanti nggak seru lagi Kak Juanda ya. Ini ada berapa salah satunya dari model dalam konteks pembelajarannya dan juga dalam penilaiannya Kak Juanda. Nanti sambil jalan kita lanjut ya Kak Juanda. Oke, boleh Kak Oke, Susilo siap, lanjut Kak. ke Susilo Siap. Kak Juanda ya. Siap, siap, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Kak Susilo. Ya, perkenalkan nama saya Susilo Nugroho dari SMP Bukit Asam, Kabupaten Muara Enim, Pak. Iya, silakan Kak Susilo. Nah, ya, Pak. Ini saya ingin bertanya mengenai antara yang saya lakukan dengan yang program yang akan saya terima ini, Pak. Jadi selama ini saya itu melakukan bagaimana anak itu yang seperti Pak Juanda tadi, prestasi dan benar tuntutan dari kepala sekolah. Namun setelah kemarin saya ikut yang CGP itu memang berpusat pada murid, Pak. Nah, untuk pemahaman anak nih berbeda-beda, Pak. Ada yang anak nih pada saat kita ada materi-materi tertentu yang membuat anak senang dan gembira, tapi sebagian, tidak menyeluruh. Nah, jadi misalnya hanya misal kalau di jadi misalnya 20 yang lesu karena gerakannya tidak apa namanya nih tidak terak dengan anak tersebut atau tidak yang disukai anak tersebut. Nah, sedangkan yang lainnya fine kan. Nah, tinggal bagaimana cara kita, Pak, untuk mengajak membuat atau enjoy yang seperti Pak bilang tadi agar pembelajaran itu bisa bermakna. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Kak Susilo. Kita tutup ini terakhir ya Kak Susilo karena kita terbatas waktu. Jadi kalau saya tidak salah tangkap lagi Kak Susilo, bagaimana kita mengakomodir keinginan anak yang berbeda-beda. Sebenarnya kita harus berpihak kepada murid ya Kak Susilo ya. Itu kalau dalam praktiknya mungkin ya Kakak-kakak salah satunya di pendidikan guru penggerak juga kita pernah belajar tentang kesepakatan kelas. Mungkin kalau di PJOK bisa kita buat kesepakatan kelas itu setiap akan mulai materi, namun itu tentu saja perlu dengan kita dan seperti Kak Susilo juga sudah menjawab sendiri, perlu perlu ke kelihayan kita sendiri dalam mengelola itu ya Kak Susilo ya itu ya mudah-mudahan dengan kita saling berbagi kita akan menemukan metode yang tepat, mungkin bukan dari kita, mungkin dari rekan kita, rekan sebelah kita, dengan cara berkolaborasi tadi. Itu sambil berjalan kita terus selalu berbagi ke kakak-kakak semua ya. Oke, untuk sesi ini kita tutup dulu, kita lanjutkan karena waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi untuk 45 menit pertama. Ini kakak-kakak semua, untuk program ini kakak-kakak semua mendapatkan tugas membuat video mengajar. Ini master saya masih terlihat ya, PowerPoint saya. Oke, ini bisa masih tugasnya. Nah, tugasnya ini untuk modul 2.1, namun disiapkan dari sekarang, kakak-kakak. Tugasnya adalah, bentar, saya terhalang nih. Melakukan praktik pembelajaran gerak. Harus pembelajaran gerak ya kakak-kakak, jadi tidak pembelajaran kesehatan dalam kelas teori gitu, maksudnya di lapangan. Kalaupun di dalam kelas, di dalam ruangan juga tidak apa-apa, tapi pelajaran gerak, bukan pelajaran teori, intinya begitu. Dalam PJOK, merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Bapak-Ibu membuat RPP-nya, lalu melakukan pengajaran selama 30 menit ini tugasnya. Jadi
30 menit itu sudah lengkap dengan pembukaan, inti, dan penutup. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seperti ini, kita cuma punya waktu 30 menit, setelah itu guru-guru harus rapat misalnya. Bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mengajar, sementara kita harus ada pembukaan, ada intinya, ada penutupnya di dalam pembelajaran. Lalu nanti di-upload paling lambat sebelum kita pertemuan nanti, bisa dilihat di LMS ya waktunya, nanti saya juga lihat lagi tanggal berapa. Oh ini ada nih, sorry, 27 Juni ya. Batas waktu uploadnya 27 Juni, artinya Bapak kakak-kakak semua punya waktu sekitar sebulan kurang untuk membuat video ini. Videonya 30 menit secara natural semua kegiatan, terus sudut penempatan kamera diusahakan bisa memantau semua peserta didik dalam kelas. Ini boleh dibantu oleh rekan-rekannya Bapak kakak-kakak semua. Ini juga rekan sejawat untuk membantu boleh di sini ya. Apa teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus direkam secara visual. Kemudian suara guru harus direkam jelas, bisa pakai apa namanya wireless mic ya, handsfree. Untuk mempermudah juga bisa melakukan secara online menggunakan Google Meet atau Zoom. Ini hanya untuk mempermudah saja, mudah saja. Jika bisa cukup dengan kamera HP saja, cukup, tidak perlu menggunakan Meet atau Zoom. Ini jika dibutuhkan bisa mempermudah menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi Zoom. Terus unggah RPP di link rekaman LMS dan paling lambat 27 Juni. Gimana kakak-kakak semua ini, apa bisa dipahami? Yang jelas kita bisa berkomunikasi di ruang kita manfaatkan ya. Maksudnya kita punya waktu hampir sebulan ini, Bapak Ibu bisa pilih apa mau minggu ini, minggu depan, atau belakangan gitu. Nanti materinya apa, jadi punya waktu untuk menyiapkan materinya dan juga untuk menyiapkan perangkat untuk merekamnya gitu kakak-kakak semua. Apa bisa dipahami? Saya kira bisa dipahami ini ya kakak-kakak ya. Boleh kalau mau dipoto di apa? Dikirim ke grup, silakan. Izin Pak. Iya, Kak Ulfa gimana? Kalau untuk pembuatan video pembelajaran PJOK itu, apakah kondisi kita berada di dalam kelas saat teori atau terpisah saat kita outdoor? Gimana Pak konsepnya? Okay. Ini harus di lapangan, Kak Ulfa. Tidak boleh teori, bukan pembelajaran teori. Pembelajarannya harus gerak, pembelajaran gerak. Oh iya. Ya. Itu Kak Ulfa bisa dipahami, Kak Ulfa. Iya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi, kakak-kakak? Izin Pak, bertanya Pak. Ya, izin Kak. Siapa ini Kak Juanta dulu? Ya, silakan. Untuk pengunggahan ya. Videonya ini harus natural Pak ya, nggak diedit Pak ya? Ya, tidak boleh diedit ke Juanda. Kalau misal, misal nih Pak, pas perekaman ini kan kita sesuai dengan jam pelajaran di sekolah, ya. Itu kan 90 menit misal Pak ya. Kalau dipotong-potong saja boleh nggak Pak? Kalau kelebihan Pak, ini kan harus 30 menit Pak. Nah, untuk itu Kak Juanda, mungkin di pembelajarannya Kak Juanda bisa buat 30 menit selesai dulu, post video, baru sisanya dilanjutkan pembelajarannya gitu Kak Juanda. Strategi jadi tetap 30 menit itu udah dengan posisi. Oh gitu. Iya, betul. Bisa dipahami Kak Oh, Juanda ya. Siap. Terima kasih ya. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain? Iya, Pak. Terakhir ya Kak Tadi Kak, saya enggak. Ya, silakan. Mohon izin. Kak. Oh, siapa Kak Nopi ini ya? Izin Kak. Ini siapa nih? Bukan Kak Nopi, ntar. Izin Kak Mulana. Ini tadi untuk videonya ini nanti dikirimkan di LMS. Iya, betul. PPM. Kemudian ya. Apakah memang ada untuk apa namanya maksimal apanya apa istilahnya itu maksimal maksimal ininya ya kualitasnya kualitas. Atau ini kak, apakah dia perlu dikecilkan atau memang bebas gitu Kak? Kemudian
ada tempatnya untuk link untuk ini enggak di PPM itu? Saya juga belum kelihatan itu di PPM itu, di LMS-nya belum kelihatan bagaimana cara untuk mengirimnya. Oke, nanti saya coba di-recheck lagi. Kalau tidak salah yang di-upload ini kakak-kakak link ya, link video. Jadi kakak-kakak bisa di-upload di YouTube dulu nanti link videonya Kak nanti, LMS-nya. Nanti saya Oh, linknya ya, ya, kayaknya. jadi tidak Oke, ya, Kak. mengupload videonya langsung. Oke, itu ya kakak-kakak Oh, ya. ya, Kak. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, oke boleh deh Kak Nopri. Kita udah petang nih kakak-kakak. Kak Nopri boleh deh satu lagi. Oke, mohon izin, Izin. Kakak fasilitator. Mohon izin Kak terkait pembuatan video yang 30 menit ini. Iya. Dengan syarat itu kan tanpa editan dan secara natural. Apakah ada bagian, misalnya pendahuluan, inti atau penutup yang di-cut seperti itu. Sehingga kita Tidak. bisa menghasilkan 30 menit. Sebab gini Kak, biasanya kan apersepsi aja udah menghabiskan 15 menit biasanya itu kan. Biasanya. Belum lagi kita pemanasan, Nah, belum ini baru Kak memasuki Nopri. dan sebagainya. Siap, saya Ya, paham. mohon penjelasan. Ya, saya bisa paham. Ini tidak boleh diedit, Kak Nopri. Bagaimana, Kak Nopri, kalau biasanya persepsi 15 menit, mungkin dipadatkan jadi cuma beberapa menit gitu, Kak Nopri, itu sekalian kita mau lihat efektivitas. Jadi, apa bocor? Efektivitas kita memanfaatkan waktu yang tersedia nanti. Itu salah satu ininya, salah satu komponen nanti yang di apa yang kita nanti ini tidak ada di penilaian ya, bukan penilaian kakak-kakak semua ya. Sekali lagi ini bukan untuk penilaian, tapi untuk kita nanti kita lihat, kita apa namanya, kita bedah nanti ketika pertemuan tatap muka gitu kakak-kakak. Oke, jadi jangan takut apa ini bukan tidak masuk dalam kriteria penilaian. Jangan takut jelek atau nggak maksimal, jangan takut gitu. Oke, bisa dipahami kakak-kakak ya. Izin Pak. Nah, sekarang masih ada nih. Kita coba akan kekhawatiran kontaknya apa? Kita agak keburu-buru nih. Nggak apa-apa, kita coba aja pemetaan keharapan dan kekhawatiran Bapak kakak-kakak semua nanti. Buka jamboardnya, saya udah buat di sana apa namanya, bentar ya, ini saya udah buat link jamboardnya, nanti kakak-kakak kekhawatirannya terhadap program ini dalam dengan kata yang singkat aja kakak-kakak, ini link jamboardnya boleh dibuka di chat, saya udah bagikan Izin Kak Maulana. ya kak, gimana kak? Izin Kak Maulana, ini ada teman, ini ada teman yang mau mau masuk. Tapi katanya terpental tadi Kak Maulana karena sinyalnya kurang bagus. Oke, itu di Tadi dia minta tolong di WA grup, minta tolong diminta dimasukkan lagi ke Zoom ini Kak Maulana. Coba dia ke linknya masih bisa Pak Far apa nih? Ke ruang utama masih bisa nggak dia? Coba dituntun Kak ke ruang utama. Nanti di ruang utama sebelah kanan ada bor masuk ke kelompok 8. Kalau di ruang utamanya sudah tidak ada admin, tadi Pak Iwan ya yang di sana ya. Kalau di ruang utamanya sudah tidak ada admin, boleh masuk ke breakout room di sudut kanan bawah di segi apa titik-titik itu tiga gitu yang ada segitiga kotak sama bulat itu. Apa dituntun ke sana Kak ya? Terima kasih Kak. Oh gitu ya, Ya. ya Kak. Oke kakak-kakak yang lain silakan diklik link jamboardnya. Silakan langsung diisi di situ. Pertama, isi singkat aja Kak ya dengan ditulis nama, jangan lupa. Izin Pak Oke, Maulana. sticky note. Iya Kak, gimana Kak? Belum diakses untuk kami menulis di sana. Itu izin melihat. Ini Pak. Oh, untuk jabarnya perlu izin ya? Oke, sebentar maaf ya. Saya Ya. rasa one word with the link. Oh. Oke, bisa dicoba lagi Kak.
Pak, supaya bisa. Maaf tadi saya lupa ke ininya edit editornya hanya sebagai viewer tadi dibuka. Gimana apa tadi bisa, Kak? Kalau bisa coba diulang lagi, Kak. Ya, oke. Okay. Sticky note ya, kakak-kakak ya. Nama, terus harapannya singkat saja. Jambor. Oke, di sticky note, pakai sticky note kakak ya, yang sticky note yang di bawah select itu kak. Nah, seperti kak Firdaus nih, mendapatkan penambahan tambahan pengetahuan. Ini saya batas waktunya 1 menit ya kak ya, untuk yang ini karena kita waktunya tinggal sedikit. Baru ada Kak Firdaus, tambahan Bapak, pengetahuan. Iya, gimana Kak? Kak Jenny? Saya nggak bisa ngedit nih, Pak. Ini view only, tulisannya di sini. Pak, Kakak keluar dulu, baru masuk lagi, Kak. Keluar dulu, baru masuk lagi di link yang sama, Kak. Kakak-kakak yang belum bisa ngedit, coba keluar dulu, masuk lagi di link yang sama. Oke, Kak Andi belum ada harapannya, Kak Andi. Baru namanya. Ini modelnya seperti yang punya Kak Firdaus nih ya, Firdaus gitu. Terus apa harapan dan ini halaman satu harapan ya Kak semua. Kok jadi hilang ini ya judulnya. Loh. Kenapa nih siapa yang tahu semua nih? Ayo, siapa barusan yang klik bell? Kasus silo mendapatkan paradigma baru, kegedean kasus silo bisa diperkecil. Kak Denny menambah wawasan pengalaman dan meningkatkan kompetensi. Ini better teaching ini siapa nih belum ada namanya kakak? Kak Juande. Nah ini kasus silo dah kasus silo. Oke. Siapa kakak semua kita lanjut ke yang berikutnya ini ada beberapa boleh sambil jalan yang belum ngisi-ngisi di sini ya. Halaman 2 silakan dibuka kakak-kakak sudah ada pertanyaannya di situ.
Halaman 2 sama pakai sticky note. Oh, udah ada yang isi, Kak. Udah isi ya. Apa yang mungkin jadi tantangan waktu? Tadi waktu. Ini yang membuat kelas yang menyenangkan dan bahagia ini belum ada namanya, Kakak. Kak Susilo, ya. Maaf, Pak. Maaf. Oke, next. Silakan ya, langsung ke halaman 3 Kakak ya. Diisi sambil jalan, kita akan segera ke pembelajaran berikutnya, ke modul 1 ya. Silakan campurnya boleh sambil diisi, itu akan menjadi dokumen saya nanti di jamboardnya. Jadi tidak perlu buru-buru. Dan jamboard tadi Bapak, merupakan, gimana Kak? ini rekan kita yang dari Muarenim, Verdi, belum bisa masuk nih, Pak. Masuknya ke ini, Pak. Linknya ke Zoom utama, ke ruang utama Zoom-nya, apa sudah masuk, Kak? Ke ruang Zoom utama, masuk ke ruang Zoom utama, nanti di more, kalau nggak salah yang ketiga itu, ada pilihan breakout room, pilih kelas 8. Kalau tidak ada admin, kalau ada admin, minta tolong admin masuk ke kelas 8. Begitu. Nah, kakak-kakak semua, berikutnya sebetulnya kita harus menyepakati kesepakatan kelas, namun saya kira ini sudah ada ya sebagian. Saya bacakan saja nanti, kalau memang ada urutan yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan ya. Kalau perlu dikurangi juga silakan. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Oke. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Oke, ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kita sudah berjalan ya, kakak semua. Keempat, berpartisipasi penuh. Ini tidak ya, diharapkan bisa begitu. Dalam situasi tertentu, kita tidak bisa memaksakan. Kemudian, kamera selalu dalam keadaan hidup on cam. Juga dalam situasi tertentu, kita tidak bisa memaksakan ya, kakak-kakak semua. Oke, itu kesempatan kelasnya untuk tatap maya yang 25 menit pertama cukup. Kita langsung saja ya kakak-kakak ke tatap maya 45 menit kedua. Yang dapat silakan sambil mengisi. Ini saya buka dulu PowerPoint-nya sebentar. Dokumen. Silakan sambil mengisi Jamboard. Oke. Modul 1.1. Oke, Kak, ini kita selanjutnya masuk ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Satu, kita punya dua JP ke depan, satu JP ke depan dalam waktu 45 menit. Ini tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi ke atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi refleksi selama Bapak Ibu atau selama kakak-kakak menjadi guru. Kita melakukan refleksi pada kita selama menjadi guru. Kemudian yang kedua, kita dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan isinya serta keberpihakan kepada murid. Kak Susilo tampaknya bocor. Baiknya. Oke. Dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Itu lanjut. Maaf sebentar. Oke. Ini agendanya adalah kita mengenal refleksi dan yang kedua analisis kita. Kita mulai dari sini. Ini ada quote dari Albert Einstein, yaitu belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok.
yang paling penting adalah terus bertanya. Ini quote dari seorang Albert Einstein, ya, ilmuwan yang terkenal itu. Kita lanjutkan. Mengenal refleksi, mengapa dan apa refleksi? Oke, kita buka dengan diskusi kakak-kakak semua. Mengapa penting bagi kita? Bentar. Mengapa penting bagi kita ini, ya, melakukan refleksi? Silakan siapa yang mau berbagi, raise hand. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kak Susilo lagi, silakan Kak Susilo. Oke, Pak. Dengan refleksi itu kita bisa mengetahui bagaimana cara kita mengajar, bagaimana sikap anak atau dan bagaimana kita dapat merefleksi atau mengevaluasi pembelajaran kita untuk lebih baik ke depannya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Kak Susilo, untuk lebih baik ke depannya, ya, Kakak, ya. Mengapa penting untuk lebih baik ke depannya? Oke, yang lain pendapat lagi, silakan. Kakak-kakak, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kak Andi, silakan Kak Andi. Oke, terima kasih Kak Maulana dan teman-teman. Salam kenang khususnya. Saya Andi Rudianto dari Lubulinggau. Saya mengampu di SD Negeri 76 Lubulinggau. Mengapa pentingnya untuk kita melakukan refleksi? Khususnya kita untuk menjadi seorang guru, refleksi itu membantu peserta didik atau pendidik mempertahankan rasa ingin tahu dalam kegiatan pembelajaran dan mengembangkan kebiasaan inquiry yang mendorong perubahan diri dan perbaikan terus-menerus untuk kedepannya dalam proses praktik mengajar. Ya, Kak. Masih mute Kak Maulana? Oke, sorry, mohon maaf. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Andi, sudah sangat jelas, lengkap. Ini dalam dalam kalimat yang lain, refleksi itu merupakan salah satu cara untuk membantu diri kita kembali terus mengingat dan berusaha mengembalikan kejiwaan pada esensinya. Ini yang diharapkan refleksi dalam program kita. Jadi kita selalu kembali ke esensi kejiwaan sebagai pembelajaran untuk serta didik sebagai student learning. Itu. Oke, kita lanjutkan. Apa itu refleksi? Kira-kira apa refleksi guru PJOK? Boleh yang lain? Present. Gimana? Ada yang mau coba apa itu refleksi untuk terutama untuk kita sebagai guru PJOK? Kalau nggak ada, saya mau cek Kak Satria Nugraha, apa ada nggak sekalian? Adakah Kak Satria Nugraha? Kan? Belum ya, belum hadir Kak Satria Nugraha ya? Atau Kak Satria Syahada? Satria Syah? Juga nggak ada ya. Sapriansa kita ini 20 total 19. Nah, Kak Firdaus silakan Pak Firdaus, Pak, apa itu refleksi? Oke, Pak, terima kasih. Oh, izin oke, Pak, sebentar karena sinyalnya agak kurang baik. Kan? Perkenalkan saya Firdaus Hidayatullah dari SMP Negeri 52 Palembang. Untuk refleksi, menurut saya adalah untuk kembali melihat pengalaman belajar, Pak. Terus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan selama kita
melakukan kegiatan belajar, serta diakhiri dengan merencanakan perbaikan untuk mencapai perkembangan peserta didik. Itu. Jadi, oke, terima kasih Kak Firdaus. Jadi menurut Kak Firdaus adalah melihat kelemahan kita dalam pembelajaran dan untuk perbaikan selanjutnya Kak ya. Oke, kita lihat harapan dari program ini, refleksi bagi guru PJOK adalah suatu proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Ini apa namanya definisi refleksi dalam modul yang kita pelajari sekarang, kakak-kakak. Ada banyak definisi refleksi. Kalau kita lihat di Google di mana-mana banyak definisi refleksi. Namun dalam modul yang kita pelajari sekarang ini, definisi refleksi yang diharapkan adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Jadi kita lihat meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Itu kita fokus di sananya ya kakak ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan siapa yang mau coba. Boleh Pak, saya menjawab. Minyak Pak Maulana. Oke, silakan Kak. Maaf, saya ke-mute. Sorry, sorry. Ya, izin Pak ya. Ya, silakan Kak. Kak Firdaus lagi. Refleksi sebagai guru PJOK, ini mungkin pengalaman di lapangan saja Pak ya. Karena kita kan juga kemarin mengikuti pendidikan guru Bengara. Jadi memang ada sedikit perbedaan ketika kita sebelum menjadi GP. Kita itu terkadang melupakan pendapat anak ketika kita melaksanakan pembelajaran. Kita tidak membuat keyakinan kelas dulu kepada anak, sehingga pembelajaran itu terkesan komando. Anak dituntut bisa, dituntut mampu, semuanya misalnya kita mengajarkan role ke depan, role-nya harus bisa, tapi ada anak itu yang memang tidak mampu karena berat badan besar, terus kemampuan dia untuk, keyakinan dia untuk melakukan role ke depan itu bagi dia sangat sulit karena memiliki postur badan yang besar ataupun anak yang memang tidak berani Pak, untuk melakukan hal tersebut, takut resiko, mungkin dia memang tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukannya seperti itu. Jadi terkadang kita melalaikan tersebut, kita ketika mereka tidak mampu kita anggap mereka tidak kita berikan nilai yang kurang. Oke. Terima kasih Kak Firdaus, saya bisa menangkap mungkin dari pendapatnya Kak Firdaus salah satu yang direfleksikan adalah kemampuan siswa ya Kak Firdaus ya, siswanya Kak ya, betul ya? Ya seperti itu Pak. Oke, ada lagi yang lain kakak-kakak, saya kasih satu pendapat lagi. Kak Ulfa, silakan Kak Ulfa. Baik, kalau untuk dari saya itu kalau untuk merefleksi sebagai guru PJOK itu cerminan diri kita, apakah capaian pembelajaran kita itu sudah tercapai, dan kita sebagai guru ini kan bergerak di bidang jasa Pak ya, pelayanan terhadap siswa tadi, apakah capaian yang kita tadi sudah dalam pembelajaran sudah tercapai, bagaimana kondisi psikis anak baik emosional dan motivasi serta minat siswa itu terhadap kita, apakah dia saat belajar dengan kita tadi itu merasa rileks, menyenangkan atau malah terbebani, atau ada beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran penjelasan. Mungkin itu menjadi refleksi sebagai guru PJOK bagi saya. Jadi bertujuan tadi memperbaiki metode atau komponen lainnya agar menjadi pembelajaran guru atau fasilitator yang menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Jadi lebih lengkap ya dari Kak Ulfa ya, pembelajarannya, gurunya, dan semuanya ini di chat juga banyak kakak-kakak ya, bisa dibaca ada
kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, bagian proses introspeksi terhadap kegiatan, dan lain-lain. Banyak kita lihat. Jadi, ya, ada dan lain-lainnya juga di sini. Ternyata segala sesuatu tentang pembelajaran diri sendiri, gurunya juga direfleksi, kita merefleksikan diri kita sendiri, siswanya juga seperti tadi Kak Andi ya. Kemudian Kak Susilo tadi, kemudian juga proses pembelajaran dan lain-lain itu. Jadi ada beberapa poin banyak yang bisa kita refleksikan sebagai guru. Ini contoh tindakan reflektif seorang guru dan tindakan rutin. Kita lihat di sini tindakan rutin ada mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain, itu tindakan rutin kita sebagai guru yang berulang-ulang, tidak hanya seminggu dua minggu, kakak-kakak ya bertahun-tahun ya. Kalau saya selama jadi guru 14 tahun, ya 14 tahun hampir tindakan rutinnya nyaris seperti ini semua gitu. Oke, jika kita melakukan refleksi perbaikan, tindakan refleksi seorang guru contohnya adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Apakah kita sudah melakukan atau tidak, tahan dulu, jawab di dalam diri sendiri saja. Mengabsen dengan cara yang berbeda. Kalau kita lihat di video-video di YouTube, kan banyak ada yang mengabsen dengan cara pos dan lain-lain. Kemudian, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ini tampaknya sudah banyak yang melakukan ya. Tapi apakah itu hasil refleksi dengan alat, penggunaan alat bantunya, apakah hasil refleksi atau sekedar memanfaatkan atau sekedar pengen pengenan, nah itu perlu dipertanyakan juga. Kemudian minta murid berbaris dengan cara mengasihkan, ini tindakan reflektif. Yang mengasihkan itu mungkin berbarisnya dengan cara yang lain, namun kalau berikutnya tidak selalu asik ya kakak-kakak ya, itu makanya kita perlu selalu refleksi. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda dan lain-lain, itu adalah tindakan reflektif. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 7 karakter mengajar reflektif. Mengajar reflektif. Pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Memiliki fokus pada tujuan. 2, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, dan mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas kasih. 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, nanti ada juga di dalam modul 1.1 di LMS. Bisa dibuka. Nah, terakhir kakak-kakak, sesi kita malam ini, ada cerita ini kakak-kakak, ini apa perlu saya bagi di grup WA ya, ini saya bagi di grup WA, dibaca dulu nanti kita refleksikan. Screen share saya apa terbaca kakak-kakak? Sebagian tertutup dengan ini kak, dikecil sedikit bisa nggak kak? Yang mananya kak? Maulana. Bacaannya, baca ceritanya. Ini. Itu kebaca kak kalau gitu? Ya kebaca kak. Silakan dibaca dalam waktu 3 menit ke depan. Ini di grup WA juga saya bagikan.
kakak-kakak yang sudah selesai memahami ceritanya boleh raise hand kak, biar saya lihat apakah sudah selesai semua. Oke, Kak Perdi udah. Kak Ari udah. Kak Ulpa udah. Kak Indra udah. Kak Rido udah. Lima. Kak Deni. Kak Wahid, Kak Desiana, udah tujuh. Gimana kak? Maaf kak, mau di mana nih kak? Nggak... Apa gimana kak? Dibaca saja dulu, dipahami saja kak. Kalau sudah dipahami, oke, gitu. Saya udah bisa pindah ke tugasnya. Untuk dipahami dulu ceritanya, cerita Pak Raga ini. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajarannya sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses teknik menembak bola. Menjelaskan tentang keamanannya, meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik nembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Teknik mereka dalam menembak bola ya. Oke. Ini. Apa namanya, perkenalannya boleh yang mau berbagi terhadap kita barusan. Pertama, menurut kakak-kakak, bagaimana praktik mengajarnya yang dilakukan oleh Kak Paraga ini? Dihubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak semua. Apakah sama atau beda, atau Paraga ada kurangnya, atau Bapak-Ibu malah terinspirasi dengan cerita Paraga tadi? Itu dulu, yang pertama dulu ya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga di dihubungkan dengan mengajar yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Silakan yang tadi raise hand, turun dulu raise hand-nya semua. Kita ulang raise hand lagi. Lower hand dulu. Oke, silakan sekarang untuk raise hand udah ada Kak Ari, boleh Kak Ari? Kak Ari Fahru Rozi. Yuk, balik, kita lihat. Iya Pak, gimana Pak? Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga dihubungkan dengan praktik mengajar yang Pak Ari lakukan? Menurut saya Pak, apa yang dilakukan oleh Pak Raga itu menuntut anaknya berpikir untuk melakukan gerakan yang telah dipaparkan untuk tujuannya. Di anak-anak dan tujuan cara pembelajaran, cara melakukan. Jadi anak dituntut untuk melakukan dengan metode itu, Pak.
Kalau menurut Kak Ari gimana nih praktik mengajarnya Pak Raganya udah mantap belum gitu? Udah baik? Gimana Pak? Udah bagus belum nih mengajar Pak Raga dengan gaya cara yang seperti tadi? Sudah cukup baik Pak. Cukup baik. Ibu kalau kalau Kak Ari selama ini udah kayak Pak Raga begitu atau gimana nih? Kalau metode yang saya lakukan biasanya melakukan gerakannya dulu, mencontohkan gerakannya, terus anak-anak mencoba mempraktekkan apa yang saya lakukan kayak gitu Pak, atau Pak. Oke, jadi kalau untuk materi itu sedikit berbeda dengan Pak Raga ya, Kak Ari yang apa Pak, nggak apa-apa. Oke, lanjut Kak Ferdi Ardian, boleh deh Kak Ferdi. Gimana, masih pertanyaan nomor satu ya Kak ya? Dua orang saja. Kalau menurut saya yang sudah diajarkan oleh Pak Raga sudah cukup baik, karena yang diajarkan ini adalah teknik shooting dalam permainan bola basket. Harusnya yang harus pada awal pelajaran yang harus diajarkan adalah cara memegang bola dulu. Karena teknik memegang bola pun dalam permainan bola basket juga sangat penting. Terima kasih Kak Ferdi ya. Jadi apa mungkin kalau menurut Kak Ferdi ada yang terlewat oleh Pak Raga ya teknik memegang bola, atau mungkin juga Pak Raga sudah melakukan apa mengajarkan teknik memegang bola ini sebelumnya. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua Kakak ya. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Kak Denny. Oke, terima kasih Pak. Gimana? Ya. Menurut saya Pak, apabila menjadi paraga, maka refleksi yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mengajak murid dulu maju ke depan untuk melakukan refleksi dari versi mereka. Bagaimana mereka dalam melakukan gerakan, apakah teknik yang mereka lakukan benar atau tidak, kemudian apakah bagaimana perasaan mereka ketika melakukan gerakan tersebut, dan apakah metode pembelajaran yang digunakan dalam yang berganti peran itu efektif untuk mereka. Nanti mereka menjabarkan terlebih dahulu, merefleksikan terlebih dahulu versi mereka. Kemudian kita sebagai guru akan memberikan elaborasi kepada mereka bagaimana sih dari praktik tersebut, bahwa pembelajaran yang efektifnya yang kita terima dari mereka itu akan menjadi masukan kita sebagai evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Kak Denny. Ini kakak-kakak semua sudah lengkap ya, mencakup perasaan dan lain-lain seperti yang disampaikan oleh Kak Denny tadi. Itu sudah dengan praktik Kak Raga yang sudah bagus, Pak Raga yang sudah bagus pengajarannya, tetap ada yang bisa kita refleksikan gitu, Kak Denny ya, kakak-kakak semua. Jadi, tidak serta-merta ketika kita mengajar sudah tujuannya dapat, tujuannya tersampaikan, anak sudah meningkat kemampuannya, tidak serta-merta pembelajaran sempurna. Ada yang bisa kita refleksikan. Itu maksudnya. Kakak-kakak semua, dua pertanyaan ini nanti kakak-kakak tuliskan jawabannya di LMS ya. Di LMS-nya... Bentar, tadi saya udah cek, saya lihat dulu sebentar ya. Di nih 1.1.B.1A. Oke, itu kodenya nanti kakak-kakak bisa ketemu deh di LMS ya. Ada tugasnya untuk sesi kali ini adalah ini. Di LMS tugasnya adalah merefleksikan ini, dua pertanyaan ini di dalam dicatat dalam LMS. Barusan bisa dari pendapat Bapak Ibu sendiri atau mungkin barusan Kak Denny juga sudah berbagi, bisa diambil ilmunya dari Kak Denny dan lain-lain silakan. Oke, itu kakak-kakak semua. Nah, kita sudah sampai di sesi akhir. Di Kak Mona? Ya, oke. Okay, ya, silakan Kak. Tadi tugasnya tadi di ini Kak ya. Dicantumkan di mana? Di modul 1.1 atau di WA apa di WA ya itu Kak Mulana? Di
Oke, saya WA aja ya. Ini nanti kodenya elaborasi isi grup WA. Itu kodenya yang disebut atas ya, kayak di atas belah kiri 1.1.b.1a itu. Oke, sip. Makasih Kak Juanda ya mengingatkan. Sekali lagi kakak-kakak, kita sudah sampai di akhir sesi ya, kita. Kak. Sama-sama, ini. Kak. Saya mengingatkan untuk kakak-kakak mengisi refleksi awal perkembangan kompetensi yang 25 soal itu kemarin. Saya sudah ada yang mengisi kemarin ya. Tadi juga sudah bertambah beberapa, namun ada beberapa orang yang tadi belum mengisi. Silakan, waktunya sampai malam ini loh kakak-kakak ya. Mengisinya saya kira tidak lama, karena saya lihat waktu pengisian rata-rata 12 menit kak, 12-15, ada yang 7 menit. Silakan diisi. Kak, izin. Ya, ya Kak Juande. Izin Kak Maulana. Ya. Bagi yang nanti ke bagi nanti yang kedepannya juga Kak, Kak Maulana kalau bisa tolong nanti diingatkan aja Kak Maulana di Japri bagi teman-teman atau kakak-kakak yang lain yang belum mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal atau schedule. Tolong nanti Kak Kak Maulana nanti tolong diingatkan atau diingatkan atau di apakan lewat Japri Japri masing-masing aja Kak Maulana lebih enak kan biar saling mengingatkan Kak Maulana gitu. Oke, siap Kak. Sama-sama ya mengingatkan ya. Mungkin juga nanti saya yang lupa, saya mohon maaf. Ketika saya tidak lupa, saya akan berusaha untuk mengingatkan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama di program ini Kak, karena nanti ada program lanjutannya, kakak-kakak menjadi fasilitator di diseminasi ya. Harapannya kita semua lolos sampai ke tahap itu. Khusus untuk izin, yang Pak, dulu, Pak Maulana? Iya. Ya tadi Bapak Kak Maulana bilang bahwa hari malam ini deadline-nya pengisian di LMS. Yang jadi kendala saya saat ini saya masih belum bisa buka belum bisa LMS akses ya, Pak. Ya. Ya belum bisa akses, Pak. Oke, untuk yang belum bisa akses saya juga akan komunikasikan ke BGP. Kakak juga komunikasikan ke BGP, kita usahakan yang terbaik ya untuk ya. Tadi katanya apa diusahakan untuk dibukakan akses besok ya kalau udah bisa masuk ya Kak ya. Iya. Yeah. Itu nanti kita bantu Kak. Oke, okay. Ya. Ada lagi Kakak-kakak? Izin Pak Maulana. Ya silakan Kak Ulfa. Kalau untuk tugas di modul 1.1 itu kan ada dua pertanyaan. Nah, itu dikumpul deadline-nya kapan ya? Modul 1.1 dua yang dua pertanyaan itu di LMS ya Kak. Kak Ulfa, saya minta izin nanti saya periksa dulu ya Kak Ulfa ya. Takutnya Pak nanti ini takutnya deadline malam ini terus nggak bisa ngisi lagi. Oke, deadline dua pertanyaan ya Kak ya. Saya perlu periksa dulu untuk memastikan ya Kak Ulfa ya. Saya nggak berani asal jawab Kak. Oke, setelah ini langsung saya cari Kak Ulfa ya. Izin Kak Maulana. Oke, silakan Kak. Untuk teman-teman semuanya, kita sepakat di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu kita sepakati dulu. Semuanya kita dalam di sini belajar bersama, berkolaborasi dan masuk bareng, kita keluar bareng. Terus yang kedua, Kak Maulana, untuk mempermudah aktivitas kita dalam kegiatan PKG-PJOK, ada baiknya kita menentukan ketua kelas, di mana ketua kelas ini akan membantu kerja Kak Maulana, bisa menginformasikan ke teman-teman rekan lainnya, apabila contohnya di hari pertama Zoom ini, kita kan jumlahnya 20, kalau tidak salah. 19. Ternyata di Zoom ini ada 19, harusnya 20 sama Kak Maulana. Ya. Seharusnya ketua kelas ini bisa membantu siapakah yang belum hadir dan terkendala di mana bagian bagian apa yang membuat beliau tidak bisa masuk. Terus ke depannya ini kan kayak hari ini kita suatu kegiatan kita kan mengharapkan ridho Allah dan kegiatan ini diawali tidak ada berdoa langsung. Nanti kalau adanya ketua kelas mungkin bisa terarah dan bisa membantu kerja Kak Maulana tersendiri itu. Terima kasih Kak Maulana. Oke, terima kasih Kak Andi masukannya. Memang sebaiknya tadi kita ada berdoa dulu. Dan biasanya saya untuk berdoa saya menggilirkan giliran
masing-masing kayak hari ini kita sebetulnya agak buru-buru juga. Ini Kak, ini saya tutup dulu, kita tutup dulu. Setelah ini kita tetap di ruang ini berbincang tentang kepala kelas tadi dan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, saya pimpin langsung. Kita berdoa dalam hati menggunakan kepercayaan kita masing-masing untuk berdoa, dipersilakan. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya ingatkan lagi salam PKG PJOK-nya, belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar. Saya ulang ya, coba boleh dibuka untuk menutup kegiatan kita hari ini, dibuka mic-nya. Kalau di rumahnya takut berisik, pelan-pelan aja bersuara. Siap-siap. Oke, udah kak, dibuka semuanya. PKG PJOK. Belajar untuk bergerak untuk belajar. Kakak-kakak, loh, ini saya stop ininya di mana ya? Rekaman. Bentar. Untuk bergerak.